Kita berada di sini selama beberapa hari ini untuk mengikuti muktamar PAS pusat. Muktamar ini dibuat setahun sekali. Dan pemilihan untuk memilih kepimpinan PAS itu dibuat 2 tahun sekali. Tahun ini ada pemilihan. Dibuka pencalonan. Kawasan-kawasan boleh calon. Dia nak calon presiden, boleh. Nak calon timbalan presiden, boleh. Naib presiden, boleh. AJK-AJK, dewan-dewan, pemuda, muslimah, ulama, semua terbuka untuk pencalonan. Syaratnya mestilah ahli PAS dan mengikut semua tata kelola yang dicerakinkan saudara. Semua itu sudah ada dalam aturan perlembagaan PAS. Tapi setelah dibuka pencalonan, para perwakilan, para pimpinan di peringkat PAS di bawah, di kawasan. Kalau UMNO dia panggil bahagian, Bersatu dia panggil bahagian, PAS dia panggil kawasan. Setiap parlimen tu satu kawasan. Buat mesyuarat, pilih, mereka mencalonkan presiden orang yang sama. Timbalan presiden orang yang sama. Naib presiden orang yang sama, 3 orang. Tambah lagi seorang, orang yang keempat. Nak pilih 3, calon 4 orang. Maka calon bila dapat surat notis daripada jawatankuasa PAS pusat, jawatankuasa pemilihan PAS pusat, 4 orang calon naib presiden itu, seorang tarik diri. Yang tarik diri itu lah ni jual novel. Ada side income. Tuan-tuan boleh beli novel tu, ada jual dekat sini RM25. Siapa tak beli, tak arah, tak dapat. Kalau dapat nasib baik, boleh dapat tanda tangan penulis novel, Datuk Seri Sanusi. Bila beliau tarik diri, maka tinggallah 3 orang calon. Nak pilih untuk 3 jawatan. Jadi tak perlulah bertanding. Yang bertanding hanyalah AJK di bawah. Calon ada 22 orang. Nak pilih 18. Jadi kerana calonnya ramai, jawatannya 18, pilih. Itu baru ada pemilihan. Tiba-tiba ada orang disebut, PAH ni sama macam UMNO. UMNO tak bertanding, tak ada pemilihan. PAH pun tak ada pemilihan. Jadi PAS sama dengan UMNO. Bila masa PAS sama dengan UMNO, oi? Tak sama. Kita buka untuk pertandingan. Buka untuk pemilihan. Tak pernah diskat, tak pernah bagi arahan. Tak ada, nak calon siapa? Calon lah. Nak calon Ustaz Derih boleh, calon Yang Maha Berhormat Cikgu Syukri boleh, nak calon Afnan, nak calon Sanusi, nak calon Mahmat, nak calon Minah, nak calon Cik Mbun, nak calon Cik Mi, bolehlah nama siapa pun, calon lah. Tak pernah riskat. Tapi yang ada hanya satu pencalonan. Dah bila ada satu pencalonan untuk satu jawatan, nak buat pertandingan, buat apa lagi? Takkan dia nak lawan diri dia sendiri untuk berebut satu jawatan? Tu orang panggil gila. UMNO dia buka pencalonan. Orang nak calon presiden UMNO yang baru. Kerana UMNO menganggap presiden yang sedia ada ni presiden yang menanggung liability, yang menanggung beban. Malu orang UMNO dapat presiden macam tu. Malu orang UMNO. Betul tak orang UMNO? Malu tak? Oh, ada orang UMNO sini. Tanyalah mana-mana orang UMNO. Kawan-kawan kita juga, bukan orang lain. Malu lah dapat, dia kata malu. Mengumumkan ketibaan timbalan presiden PAS Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Takbir. Jam saya tutup guru sampai nak ceramah susah. Ya tuan-tuan, sebab apa mereka malu? Sebab mereka ada seorang ketua yang dalam satu himpunan yang besar rasmi peringkat parti berjanji dengan ahli parti no DAP, no Anwar. Tiba-tiba bila terbentuk kerajaan, dia sanggup berpakat menggadai prinsip parti, berbohong kepada ahli, berbohong kepada parti demi kehendak nafsu sendiri untuk merebut tahta dan melepaskan diri peribadi. Setuju? Orang UMNO malu ada ketua macam ni. Tiba-tiba ketua yang mereka malu tu diangkat pula jadi timbalan Perdana Menteri. Pergi mahkamah, bicara kes, bawa polis rider, polis tu pun meluat. Tanyalah polis. Tadi orang UMNO malu, lah kita pun malu tuan-tuan. Orang nombor 2 dalam negara, ada kes yang besar, 47 kes, tiba-tiba dilepaskan tanpa dibebaskan. Lepas. Dan yang minta lepas tu pula ialah pihak pendakwa raya. Dia yang bawa kes pergi mahkamah. Dah ada beban membuktikan. Dalam istilah undang-undang dipanggil prima facie.
cukup lengkap dah beban. Nak cukup leban membuktikan ni tuan-tuan, kena ada siasatan. Siasatan polis, bukti yang tu, bukti yang ni, saksi situ, saksi sini, rakaman, keterangan, transaksi, kertas, akaun bank, semua siap lah. Tinggal nak masuk mahkamah, nak cawar di mahkamah, dan mahkamah puas hati. Ada kes, sila bela diri. Sampai tahap tu, pendakwa rakyat tarik balik. Saya nak tanya tuan-tuan, sebenarnya pendakwa rakyat tarik itu sebab dia nak tarik ke sebab ada arahan atas? Yang mana satu? Yang mana satu? Tuan-tuan jawab, bukan saya. Kalau polis cari, cari tuan-tuan. Atas sebab inilah UMNO, dia nak tukar presiden dia, nak tukar ketua dia, tu hak dia. Yang hampa main kacau kami, pasal apa hampa kata PAS sama dengan UMNO? Tak sama je, oi. UMNO kalah pilihan raya, PAS menang dalam pilihan raya dengan PN. Sama tak? Tak sama. PAS di Kedah menang semua kursi yang bertanding. UMNO kosong telur ayam. Sama tak? PAS menang di Kelantan Terengganu. UMNO wujud Kelantan Terengganu. Sama? Tak sama. PAS menang di Perlis dalam PN. UMNO mati di Perlis. Sama? Tak sama. Am pergi sekolah mana yang kata PAS sama UMNO? Tuan-tuan sekalian, kita menunjukkan apa tujuan kita berpolitik. Sebab itu dalam muktamar PAS, program-program, ceramah-ceramah, siri penerangan, sentiasa kita kaitkan tujuan politik untuk kita menjalankan tugas sebagai hamba kepada Tuhan. Menjadi hamba kepada Allah tak lengkap kalau tidak ada kuasa untuk melaksanakan apa yang Allah suruh. Dakwah satu hal, tapi melaksanakan apa yang Allah suruh memerlukan kepada kuasa. Kuasa itu terletak dalam dewan yang namanya Dewan Rakyat. Peringkat negeri namanya Dewan Undangan Negeri. Nak masuk dalam Dewan Rakyat, nak masuk dalam Dewan Undangan Negeri, kena dipilih dalam satu proses namanya pilihan raya. Nak masuk pilihan raya, kena ada parti politik, maka kena ada calon, kena ada pengundi, kena kempen. Semua proses itulah proses untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan tentulah dia berkait dengan dosa pahala. Bila sebut dosa pahala, dosa pahala itu tak dihitung di sini, tapi dihitung di akhirat. Maka dia berkait dunia dengan akhirat. Maka tidak ada satu minit pun, tidak ada satu detik pun hidup kita ini terpisah daripada urusan dosa pahala. Termasuk dalam urusan politik, urusan berniaga, urusan berkeluarga, urusan bercakap, urusan bersosial, beranak pinak, apa saja, semua berkait dengan dosa pahala. Maka bila kita bercakap mempertahankan agama, itulah tanggungjawab sebagai manusia, tanggungjawab sebagai pemimpin, tanggungjawab sebagai khalifah. Tiba-tiba dia tak bagi cakap pasal agama sebab 3 hal. Sejak bila orang Islam tak boleh tahan tentang Islam ni? Sejak bila? Ni tanya tuan-tuan, bukan marah. Sejak bila orang Islam tak boleh bercakap membela Islam? Sejak bila? Tuan-tuan jawab, saya pergi polis cari tuan-tuan, saya tak tahu. Sejak bila kita orang Melayu, bangsa kita, tanah air kita, keturunan kita, kita tak boleh bercakap pertahan Melayu? Kita tak boleh bercakap tentang penyatuan Melayu sejak bila? Kalau bukan orang Melayu bercakap untuk pertahan Melayu, kalau bukan orang Islam bercakap nak pertahan Islam, maka siapa lagi yang boleh diharap untuk pertahan Melayu, untuk pertahan Islam? Salah. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Palestin adalah sejarah yang Allah paparkan sejak puluhan tahun lamanya, mungkin lebih lama daripada itu, sebagai pengajaran kepada kita. Kalau kita tidak boleh bercakap untuk pertahan tanah air kita, kalau kita tak boleh bercakap untuk pertahan agama, bangsa kita, percayalah suatu hari nanti kita akan diambil alih oleh orang lain, dijajah sedikit demi sedikit melalui pemikiran, dan tanah bumi kini akan diambil oleh orang lain. Kita akan merempat dalam negara kita sendiri. Setuju? Inilah suara yang kita bawa dalam Dewan Rakyat, dalam Dewan Undangan Negeri, melalui wakil-wakil kita. Atas suara inilah pilihan raya yang telah berlangsung beberapa kali, termasuk pilihan raya kecil, undi-undi yang diberi kepada kita semakin meningkat, semakin bertambah. Keyakinan orang Melayu Islam khususnya kepada kita semakin meluas. Alhamdulillah, kepercayaan itu, kami yang berada di atas perlu pikul sebaik mungkin. Tak boleh dikhianati kepercayaan diberi oleh pengundi kepada kita. Kita dapati ada kelompongan. Kerana negara ini, masyarakat ini berbilang kaum, majmuk,
tidak cukup dengan hanya sokongan daripada umat Melayu dan Islam. Mesti juga kita bersama dengan kumpulan yang bukan Islam. Maka itu diambil menjadi perenggan dalam ucapan dasar Tuan Guru Presiden yang dibentangkan semalam dalam bangunan sebelah sana. Tuan Guru pun cakap, kita kena tumpu agenda untuk bertemu, berkawan, melebarkan seluas mungkin pengaruh kepada kumpulan bukan Islam, menyampaikan mesej perjuangan, menabur bakti, menolong mereka yang susah. Tiba-tiba mereka pula duk komen, dulu orang tak suka kau orang bukan Islam lah, baru orang nak cari. Kita tak pernah sebut kita tak suka. Tapi itulah digambarkan kepada PAS. Kononnya PAS ni ekstrim. Kononnya PAS ni tak boleh berunding. Kononnya PAS ni keras dan tegas. Yang melabelkan semua label-label negatif itulah kamu, wahai musuh. Ada orang kata pi Kedah tak boleh pakai sebab pendek. Bila yang pi Kedah tak boleh pakai sebab pendek? Kau pergi tengok kau Kedah tu, kau lustang tempat saya. Kejar orang pakai sebab pendek. Orang pakai Islam, tak ada masalah apa pun. Naik motor boleh pakai sebab pendek. Duduk ke tengah jalan, tak ada masalah. Tu hak dia. Adalah seorang menteri tu. Menteri Kong kali Kong. Lepas tu dia jawab di parlimen. Dia bangun tanya soalan, ada orang bangun tanya soalan. Jawab, ini Kong kali Kong punya orang lah. Kita pun heran tengok menteri-menteri ini bekerja. Masing-masing nampak macam orang Kedah sebut tak ketahuan punca. Tak tahu ahli tuju. Tak tahu nak buat kerja. Kita heran. Benda yang mudah dia tak boleh buat. Kita bercakap itu sebab kita pernah jadi kerajaan di peringkat persekutuan. Kita ada pengalaman mentadbir negeri. Empat negeri. Semalam ceramah empat menteri besar. Kita tahu mentadbir mengurus. Sekurang-kurangnya kita ada pengalaman. Kita tak celaru macam mereka. Menteri yang jaga pelancong, pi jaga immigration di KLIA. Ingat ke tuan? Dia jaga pelancong, dia pi sibuk jaga immigration. Pelancong Cina masuk, dokumen tak lengkap, immigration suruh balik. Dia pi bagi arahan pada immigration, suruh lepas, bagi masuk. Hang tu jaga pelancongan, bukan jaga immigration. Immigration bawah Kementerian Dalam Negeri. Menteri dia nama apa? Oh, ingat lagi tuan-tuan? Ya, dia hilang lama itu. Cari tak jumpa, jumpa di parlimen hari itu. Menteri yang patut jaga immigration pula piduk sibuk jaga Sanusi. Duk cakap pasal REE. Bila raya itu masuk negeri Kedah, pergi melawat loji rawatan ayak, tengok tang ni tak siap, tanu tak kena. Dia menteri dalam negeri yang kena jaga polis, immigration, penjara. Tu kerja dia. Ayak bawah menteri lain, bangoi. Sebab tak ketahuan punca. Tak tahu petak mana, petak mana. Menteri hak patut jaga internet. Internet tak ada. Ni macam tempat ni. Malam ni line slow ni. Kan tuan? Duk WhatsApp duk pusing. Tak masuk-masuk. Menteri hak patut jaga internet tu. Jaga internet. Bukan jaga polis. Ni tidak. Menteri tu mengugur rakyat. Menakut-nakutkan. Siapa cakap pasal 3R? Siapa cakap kata dekat Anwar Ibrahim? Saya arah polis pergi tangkap depan rumah. Hey, menteri ni mentadbir, mengurus, memberi kesejahteraan kepada rakyat. Rakyat patut rasa selamat bila ada kerajaan. Ni kamu jadi menteri, kamu ugur rakyat, kamu menakut-nakutkan rakyat. Kerajaan apa macam ni? Kerajaan apa tuan? Kerajaan apa? Saya tak mau sebut. Kamu cakap tentang tata kelola. Banyak kali ada ulang. Daripada mula jadi Perdana Menteri bulan 12 itu, kami di parlimen ni tak larat dengar. Misi saya, sesedara, bila kita jadi kerajaan, tekad saya, bila jadi Perdana Menteri, yang pertama yang kita tegakkan adalah tata kelola yang baik. Semua yang rasuah, kita akan terajang masuk dalam penjara, sesedara. Ya, ini bukan cakap kosong, sesedara. Bawah pentadbiran saya sebagai Perdana Menteri, kita akan pastikan kita tak salah guna jentera kerajaan. Kerana ini semua tata kelola yang baik, yang dicerakinkan, diwewenangkan dengan penuh tiwi krama, sesedara. Kalau dia bercakap dan dia buat apa dia cakap, kita tak ada masalah.
Kalau dia buat dengan baik, dia sebutlah tata kelola ke, tata kelola ke, tata kelaut ke, segala macam tata yang ada. Dia buat semua ikut aturan yang sedia ada. Cantik, rakyat rasa selamat, harga barang tak naik, dia tak salah guna kuasa kerajaan, tak salah guna parti politik, bawa masuk dalam jenayah kerajaan. Semua berlaku dengan baik, kita boleh bersetuju untuk dia terus jadi kerajaan sampai habis penggal. Setuju? Tak ada masalah. Kalau dia bina negara ke arah yang lebih baik. Tapi tak berlaku macam tu, tuan-tuan. Saya buka mulut ya. Tentu yang sebut bukan saya kata. Dia guna helikopter pergi merata. Helikopter JPM, Jabatan Perdana Menteri. Ceramah di Pilihan Raya Kecil Pelangai. Dia kata negeri-negeri yang lawan dia, negeri-negeri yang lawan saya, minta duit dengan saya tak bagi. Gaji saya bagi, perlih-perlih saya bagi, perlih. Dia kata yang ni boleh bagi, yang ni tak boleh bagi, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Duit tu duit kerajaan. Duit kerajaan bukan duit mak bapak hang. Bukan duit poket kita yang kita boleh suka-suka hati. Nak bagi orang ni, tak mau bagi orang ni. Duit kita bolehlah kita buat keputusan macam tu. Duit kerajaan, bawa masuk dalam Dewan Rakyat. Habis Dewan Rakyat masuk Dewan Negara. Lulus, bawa pergi dekat Agong. Agong Gazette baru boleh belanja duit tu. Duit cukai yang dikutip daripada kita semua ni. Tentang beli dekat Grand ni, semua dah cukai. Cukai pun dah dinaikkan. Subsidi kurang, cukai bertambah. 3 minit lagi. Orang susah, barang mahal, dia pun naik cukai. Dia kata cukai naik sikit-sikit, hal lain barang cukai, apa barang-barang lain cukai tak naik. Cukai naik 1-2 benda ya. Dah naik cukai 2-3 tempat, naiklah yang habis hal lain. Yang pelik, cukai untuk hiburan, konsert, artis dalam negara diberi kosong, tak perlu bayar cukai. Dia panggil kosong duty. Artis luar negara masuk buat persembahan dalam negara 10% discount. Kita tak halang hiburan. Kita pun menyanyi, tuan-tuan bawa kereta menyanyi, menyanyi juga. Hak orang geng 80, geng 50-an, ya, lagu 50-an, geng 90-an, lagu 90-an. Kalau hak zaman lah ni lagu apa mana tu? Lagu hak MBSMC tu lagu apa? Buat cuba nyanyi sikit. Apa dia lah? Mula dia tu macam mana? Walau mungkin apa? Tak mau nyanyi, tak sporting langsung. Nyanyilah, bukan kena banyak cukai. Kita terima hiburan, tak ada masalah. Masalah ialah, macam mana kamu nak kawal hiburan itu supaya tak berulang tragedi kumpulan The 1975. Lelaki sama lelaki bercium mulut atas pentas menggalakkan LGBT. Itu soalan kita tanya di parlimen. Tuan-tuan sekalian, daripada apa yang berlaku ni, daripada mula bulan 12 ambil alih kerajaan, sidang parlimen, tindakan yang dia buat, layanan yang berbeza ke atas 4 negeri SG4 disusahkan, disulitkan, disekat projek-projek pembangunan, dinafikan hak peruntukan wakil rakyat pembangkang, tak diberi untuk membangunkan rakyat di kawasan. Semua yang dibuat ni, kita dapati tata kelola yang dia sebut nak wewenang, nak cerakin kul, semua jauh panggang daripada api. Setuju tuan-tuan? Kita tak boleh biar negara kita ni terus rosak dan terus lingkup. Terus kena diberi kepahaman yang berterusan kepada masyarakat dan rakyat. Itulah tugas PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Dan itulah tugas yang mesti diteruskan. Terutamanya untuk anak-anak muda, para pemuda yang memberi sokongan kepada kita. Tuan-tuan kena balik, kena pegang, jaga, bimbing, didik mereka supaya terus bersama kita. Tuan-tuan, mereka ni sedang diugut sekarang ini. Sedang ditakut-takutkan. Melalui TikTok, mereka disekat. Kebebasan bersuara sudah semakin terhakis. Diarahkan polis pergi buat siasatan, menakutkan. Ada TikTokers kita disebut dalam muktamar tadi, suami dia seorang TikTokers bercakap tentang fakta. Polis pergi rumah, cakap dekat isteri, suami kamu akan ditangkap. Isteri takut, trauma. Ada seorang TikTokers wanita keluar buang sampah di luar rumah malam, polis main serbu tangkap. Macam dia penjenayah, padahal dia hanya bercakap dalam TikTok. Dia tak buat jenayah. Semua ini sedang berlaku zaman era kerajaan Madanon yang sedang berlaku sekarang ini, tuan-tuan. Kita doakan mereka ni berubah. Kalau mereka tak berubah, kita doakan mereka ni luruh jatuh. PN akan ganti ambil alih kerajaan sekutuan. Setuju? Faham kerja kita? Kalau dah faham, saya berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.